Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Dan udah lama banget aku nggak review-review tentang skincare ya kan guys. Dan kali ini aku mau review produk dari Safi Edge Divine. Ini tuh produk yang baru aku pakai, baru aku coba. Keluarnya udah lama, cuman aku baru cobain sebulanan. Dan ini aku suka banget sama krim ini ya guys, karena dia itu ngelembapin banget di kulit kulit kita tuh, jadi lembab gitu, terus agak cerahan dikit gitu. Mungkin kalau aku pakainya rutin itu bisa cerah gitu ya guys, cuman aku pakainya itu kadang pakai kadang enggak, itu juga udah kelihatan. Aku kemarin sebelum pakai Safi ini guys, di sini itu ada belang-belang hitam, putih, belang-belang putih, pokoknya nggak merata gitu warnanya. Dan sekarang udah bersih guys, makanya aku suka banget pakai ini. Dan ini itu fungsinya memelihara kelembapan, mencerahkan kulit, menjaga kulit tetap terasa elastis, membantu memelihara keperemajaan kulit pada malam hari, kulit lebih terawat dan tampak lebih muda. Gimana dengan penampakan kulit aku guys, lebih muda gitu? Karena COVID ini jadi aku nggak bikin-bikin video ya guys, karena ikut lockdown, jadi gimana ya, nggak semangat gitu loh guys, jadi ikut lockdown gitu. Dan aku pakainya sepaket ya guys sama krim siangnya, tapi kotaknya udah hilang ya guys, ini juga udah hancur gitu kotaknya. Oke, dan ini krim siangnya guys, penampakannya begini. Jadi perbedaan krim siang dan krim malam, ini kalau krim malamnya tutupnya warna unyu-unyu ya kan, ungu, ini tuh ungu ya, unyu-unyu. Dan yang krim siangnya warna gold. Dan aku mau kasih tunjuk ke kalian teksturnya guys. Kita buka dulu ini yang krim siangnya. Kalau krim siangnya aku agak kurang suka guys, karena dia kalau habis dipakai itu kayak yang rasanya tuh semeriwing gitu, gimana sih, semeriwing terus menghasilkan keringat dia tuh. Dia warnanya gold gitu krim siang, cuman aku nggak sukanya dia ngeresepnya kayaknya kurang cepet gitu. Krim siangnya cuman aku pakai kalau benar-benar keluar seharian. Dan teksturnya ini itu agak kental gitu. Kalau krim malamnya aku suka karena dia teksturnya beda banget sama yang krim siang. Dia lebih kayak apa namanya? Nih, lebih kayak gel gitu, lebih gimana sih ya? Tuh, lebih bening gitu tuh. Kalau yang tadi tuh butek gitu kalau krim siangnya. Dan ini itu rasanya ngeresepnya emang dia agak lama, pertama pemakaian itu agak lengket, cuma nanti kalau udah beberapa menit dia ngeresep. Dan yang aku suka krim malamnya ini wanginya tuh enak banget, manis, seger, jadi buat tidur tuh aduh, menghantar kalian tidur lah. Cailah. Intinya aku suka banget produk Safi yang Edge Divine ini guys. Dan kalau kalian penasaran, langsung aja cus beli, cobain sih ya. Cuman kalau kecocokan tergantung kulit masing-masing ya guys. Dan ini penampakannya. Packagingnya ini kaca ya guys. Ini kaca. Terus tutupnya ini kayak plastik gitu, tutupnya kayak plastik. Karena ini
kaca beling, jadi kalian harus hati-hati ya guys. Soalnya kalau jatuh dari atas gitu kayaknya pecah deh guys. Soalnya aku belum pernah jatuh, jadi nggak pecah. Oke, kalau kalian mau menanyakan tentang produk Shafi Edge Defy ini, bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dadah!